Aduh, kira-kira siapa ya yang mulai ketakutin kayak gini? Tompel kagetin. Ah, satu, dua, tiga. Biasanya kalau ada kembang, ya pasti pada takut deh. Dan Kurami. Kurami, My Melody, My Melody, Kurami, Kurami. Tapi kenapa Leka kita udah pakai baju kayak gini? Karena kita itu ingin menakut-nakuti warga. Wih, menakut-nakutin warga. Tapi masa ya cewek secantik ini nakut-nakutin warga? Oh, kalau nakut-nakutin warga mah harus yang serem Leka. Nakut-nakutin warga. Lucu kamu Leka. Lucu banget ini mah gak serem Leka. Tahu gak kamu juga mata kau bentuk lope. Ada Kurami. Nah, Kurami sama My Melody mau nge-challenge kalian, mau gak? Mau! Kalau kalian berhasil menakut-nakuti warga sampai ketakutan, aku akan kasih kalian permen banyak sekali. Hah? Permen banyak? Aku mau! Permen juga mau! Tompel pasti berhasil Tompel yang menerima tantangan itu silakan kalian lakukan. Oke. Siapa takut? Udah ayo kita mulai aja. Oke, ayo 1, 2, 3. Duh, kira-kira siapa ya yang mulai ketakutin kayak gini? Sekarang rumahnya Pak. Oh ini Pak Sarjono ya. Ya Pak, jemputan biasa Pak. Ya terima kasih. Ha. Itu ada Pak Rete tuh. Ah, kekerjain ah. Tapi aku kerjain apa ya? Aku tahu gimana kalau aku taburin kembang 7 rupa. Biar kalau gitu aku mau ke sana. Nah, sekarang Leka mau taburin dulu nih kembangnya. Pasti Pak Rete takut nih. Tuh. Biasanya kalau ada kembang, ya pasti pada takut deh. Dikira ada kayak apa gitu kan. Pasti Pak Rete takut deh kalau ada kembang-kembang ini. Nanti pasti dia kira kalau ada hantu lagi. Yaudah kalau gitu, aku mau ngumpet dulu biar Pak Rete takut. Warga-warga sini taat bayar iuran, Pak RT seneng nih. Waduh! Ini ada kembang di sini, kenapa lagi ya ampun? Di saat warga bayar iuran pajak tepat waktu, tapi malah tidak menjaga kebersihan sini. Pak RT harus membersihin ini, bikin kampung Pak RT nggak estetik, banyak kembang. Loh, kok Pak RT malah disapu sih kembangnya? Mana kembang-kembang apa nih, kayak kembang ritual apa ini, ah nggak jelas. Ih, aku sebel banget ya sama Pak RT. Masa disapu? Tuh gimana nih My Melody? Gagal. Hah, gagal? Ih, gara-gara Pak RT. Pokoknya kalau aku nggak dapet permen, kamu yang tanggung jawab. Berarti Tompel harus cari warga-warga nih, biar bisa Tompel dagu-dagu dia. Terus Tompel sama Leka dapat permen. Siapa ya? Warga pertama Tompel. Nice. Udah kering nih jemuran surga. Tompel kagetin. Ah, 1, 2, 3. Ini gimana sih? Malah kena bajunya Surti.
Ih, Surti, bener-bener ya. Satu, dua, tiga. Surti nih, gak bisa dibiarin nih. Iya, kok udah gak ada Surti? Waladalah, topel malah ditinggal sendirian ini Surti. Kamu bener-bener ya. Yes, aku kesel banget sih sama Pak RT. Masa iya dia kayak gitu sih sama aku? Nanti aku harus cari warga lain. Jadi kalau gitu aku mangkal di tembok sana aja. Sore-sore begini, gua mau makan tapi gak punya duit nih. Gimana ya caranya ya? Makan tapi gak punya duit. Gondrong harus berpikir. Kok kayaknya ada yang ngikutin gua, Bro, ya? Gondrong ah, sana deh. Kayak ada yang ngikutin lu. Gondrong nih, mending gondrong main pakai gitar aja nih ya. Aku harus pakai gitar. Kocak banget ini, Leka. Gondrong, kok kamu malah ketiwi ketawain aku sih? Ambilnya coret-coret sama Lexi ya? Enggak ya, aku tuh lagi jadi mami. Ibu-ibu. Enggak Pak RT, enggak Gondrong kalau dikerjain kayak gitu. Hah, udah deh kalau gitu, nih gratis buat kamu. Pokoknya Tompel harus bisa nih nakut-nakutin warga. Masa tadi Surti malah gagal. Tompel gak dapet permen nanti, kalah sama Leka. Duh, gimana nih, Tompel harus nyari warga lagi nih. Itu ada Pak RT, Tompel kerjain. Oh, Bu Reta. Bu Reta ada di sana. Oh, kita lanjut iuran aja deh. Tiba-tiba ada asap ini. Aduh, penglihatan Pak RT tidak bisa melihat. Ini biar suasananya tambah horor, biar kelihatan nuansa-nuansa seram. Tompel tambahin asap ini. Lelah. Pak RT kenapa tuh? Kok malah batuk-batuk? Pak RT harusnya bawa masker ini Pak RT. Ah, ini dia. Gak bisa lihat nih Pak RT nih, banyak banget asap ini, ya ampun. Bukannya takut, malah pakai masker. Aduh, ada aja nih. Aduh, gagal lagi ini Tompel berarti nih. Aduh. Ih, aku kesel banget ya. Masa iya dari tadi aku udah nyobain sih Pak RT, Mr. Gondrong, gak takut-takut. Aku jadi kesel banget. Kamu gimana, udah berhasil belum? Belum. Emangnya gimana? Karena aku dari tadi udah nyobain sama Pak RT, Mr. Gondrong, tapi ternyata mereka gak takut. Sama Leka. Tadi Tompel pengen nakut-nakutin Surti, terus ke Pak RT juga, mereka malah gak takut Leka. Ini gimana? Gimana nih terus? Berarti kita gak dapat permen dong Leka. Udah deh, gak dapat permen gak apa-apa. Pokoknya gak dapat permen aku gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Siapa sih yang ngelempar-ngelempar? Aku serius gak apa-apa. Lah. Aku enggak dapat permen enggak apa-apa. Lah. Sama mangga satu, Mas. Bentar, ini punyanya Leka kan ini? Serem juga ternyata ada jujon kayak begini nih. Tapi kan Lekanya udah enggak ada di sini ya? Serem juga nih. Gondrong harus kabur nih. Ih, ya udah deh kalau gitu. Tompel juga udah capek nih pakai topi-topi kayak gini. Ih, Tompel enggak mau lagi. Aduh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada helm terbang. Ada tengkoraknya. Ya Allah, ini kenapa ini tiba-tiba? Aduh.
juga apa ini? Percuma ini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini juga sarung tangan tengkorak tiba-tiba berkeliaran. Ini apalagi yang jatuh? Takut kampung ini ada hantunya. Mai Melody apa? Selamat ya, kalian berhasil. Kok berhasil Eka? Enggak, tadi tuh kita tuh iya, tadi tuh ya aku tahu tuh ketemu Pak RT abis iya, itu. Iya, Bapak juga Pak RT. Kita tadi tuh cuma lempar-lempar, Bu. Eka tuh tadi ini. Iya, ini dia. Sampai ketemu Surti. Eka dan Tompel hadiah untuk kalian. Hadiah. Hadiah. Itu dia, permen berjuta rasa untuk kalian. Kita dapat permen, Eka. Wah, dapat permen. Wah, kok tetap dapat permen? Padahal kan kita gagal ya tadi ya. Makasih ya, Mai Melody. Iya, sama-sama, Eka Tompel. Makasih ya. Apa yang bikin kita berhasil? Nggak tahu, Pel. Nggak apa-apa deh, yang penting kita dapat banyak permen, Eka. Yeay! Kita bisa bawa pulang nih, Eka. Ayo, Pak, kita bawa pulang. Let's go, makan permen.